Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Playar en Español, Darino Cachil, Bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Imperfecto de subjuntivo. Atau past subjunctive. Pada episode sebelum apa? Episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang subjunktif ya, subjuntivo, tapi dalam bentuk presentnya. Sedangkan ini dalam bentuk pasnya, yaitu past subjunctive atau imperfecto de subjuntivo. Kemudian ada yang menanyakan, apakah perlu kita mempelajari imperfecto de subjuntivo atau past subjunctive? Jawabannya iya, perlu. Karena misalnya begini, lihat kalimat ini ya. Kemarin saya meragukan bahwa Tony bicara bahasa Perancis, misalnya begitu. Kalau kita perhatikan nih kalimat, di sini ada kesan keraguan-raguan ya, nuansa keraguan-raguan kan, saya meragukan ya. Jadi ada nuansa keraguan. Ingat ketika kita bicara tentang subjunktif itu, kira-kira itu bahasa yang berhubungan dengan nuansa keraguan, ketidakpastian, ketidakmungkinan, begitu ya. Nah, itu biasanya akan muncul kalimat dalam bentuk subjunktif, ya. Nah, itu sudah kita pelajari dalam bentuk presentnya. Dan sekarang, lihat, karena ini di sini, keterangan waktunya. Kemarin, katanya bentuk lampau ya, kemarin. Jadi, kemarin saya meragukan bahwa Tony bicara bahasa Prancis. Nah, dalam kalimat seperti ini, nanti akan muncul ini, apa namanya, kata kerja atau kalimat dalam bentuk imperfecto de subjuntivo atau past subjunctive. Ya. Kalau ini bukan kemarin, tapi waktu sekarang, akan muncul subjunctive dalam bentuk presentnya. Nah, itu sudah kita pelajari, ingat ya. Jadi, bagi yang mengikuti program PAMI, dari dulu, apa namanya, step by step-nya itu pasti pernah mempelajari atau membahas tentang subjunctive ini ya. Itu bahasa keraguan-raguan, ketidakyakinan, ketidakmungkinan gitu ya. Itu subjunctive. Nah, lihat ini. Sebagai contoh kalimat ini coba. Ini kalau dalam bahasa Spanyolnya gimana? Kemarin itu adalah kita Mas udah tahu ya. Kemarin itu adalah ayer. Saya meragukan, saya itu apa? Yuk, boleh diikutkan, dulu dipakai, boleh tidak, apa, kalimat, apa, pokok kalimat, yuk, ya. Ayer, saya, yuk, meragukan. Ini kata meragukan, kata dasarnya kan dudar, ya, dudar. Dudar itu meragukan, to doubt, in dalam bahasa Inggris, to doubt, ya. Dalam bahasa Inggrisnya, to doubt, ya. Jadi meragukan. Ya, meragukan ini. Nah, ini konjugasinya dudar kan ini regular ya, gampang. Dudo, dudas, duda, dudamus, dudas, dudan. Dudo, dudas, duda. Tapi ini yang dipakai kan kemarin, ya. Jadi kita juga sudah mempelajari itu apa konjugasi kata kerja dalam bentuk lampaunya, dalam bentuk preterito, yaitu dengan menggunakan, masih ingat nanti dibuka lagi ya. Videonya itu kalau lupa, ending untuk membuat kata kerja dalam bentuk lampau preter itu adalah e asteo amos asteis aron, gitu kan? E asteo amos asteis aron. Buka-buka lagi video sebelumnya supaya kita tambah hafal dan tambah hafal. Jadi kata kerja lampaunya nanti dudam juga dengan menggunakan apa namanya ending e asteo amos asteis aron. E itu untuk yo, maka ini kan yo, jadi nanti ya dude, dudar menjadi dude. E asteo menjadi ini bentuk lampaunya untuk yo ya, dudar menjadi dude, dudaste, dudo kan gitu. Dude, dudaste, dudo, dudamos, dudasteis, dudaron. Tapi ini untuk yo jadi dude. Nah, ini kalau gitu, ini kita pakai yang dude ya, karena ini pokok kalimatnya adalah saya. Jadi, atau yo. Ayer, yo dude. Ya. Nih, mas, udah sampai sini. Bahwa ke
bahwa itu ke Tony, ya Tony saja. Bicara atau dapat bicara bahasa Prancis. Nah, bicara kan hablar. Bentuk subjunctif untuk imperfectonya itu adalah, saya tulis saja dulu. Aja judulnya ke Tony bicara. Jadi kata hablar. Jadi hablara. Tuh, hablara ini adalah konjugasi bentuk subjunctif lampau. Bukan present ya. Kalau present, kita juga sudah mempelajari. Jadi kita harus mempelajari step by step-nya ya. Jangan tahu-tahu di kita belajar yang ini. Nanti ya kita kesulitan karena ada hal-hal yang perlu dipelajari sebelumnya. Ya. Nah, ini hablara. Ini adalah bentuk past subjunctive atau imperfecto de subundivo dari kata bicara atau hablar, yaitu hablara. Ya. Jadi saya teruskan dulu. Ayer yo dude ke Tony hablara bahasa Prancis itu, Prancis. Nah, ini makanya ketika ada yang menanyakan tadi, apakah kita perlu mempelajari imperfecto de subjuntivo? Jawabannya iya, perlu. Buktinya ini, kita dalam kalimat seperti ini, kita menggunakan kata kerja apa past subjunctive atau imperfecto de subjuntivo ini. Ini, ya. Gimana kalau kita nanti perhatikan, itu ending atau akhirnya gini, ara, aras, ara, aramus, ares, aran. Untuk yang kata kerja perakhiran AR, seperti ablar itu, ablara, ablaras, ablara, ablaramos, ablarais, ablaran, gitu ya. Ini ablara, ini apa namanya, bentuk past subjunctive dari kata ablar. Nanti untuk kata kerja yang berakhiran ER atau IR, itu nanti akhirannya IERA, gitu. IERA. Akhirannya, kalau ini ARA kan, ya, ada akhiran ARA untuk akhiran ara untuk kata-kata kerja yang berakhiran AR, misalnya hablar, maka hablara. Estudiar, estudiara. Misalnya comprar, comprara. Trabajar, trabajara, begitu. Membentuk past subjunctive dari suatu kata kerja berakhiran AR itu, ini untuk kata kerja yang apa namanya, yang teratur ya. Nanti dia menggunakan akhiran ara. Ya. Nah, untuk yang kata kerja yang berakhiran ER atau IR, contohnya komer atau bibir, nanti endingnya itu IERA gitu. Misalnya komer, jadi komiera. Beber, bebiera. Aprender, aprendiera. Jadi IERA, IERA gitu ya. Bibir, bibiera. Ya, IERA. Gitu ya. Ini catatan saja. Nanti diteruskan bagaimana membuat sesungguhnya ya. Oke, ablara. Nah, ini. Maka kalau kita benar mempelajari bahasa Spanyol supaya lengkap belajar apa pengetahuan kita, ya kita harus mempelajari ini imperfecto de subjuntivo atau bentuk past subjunctive. Nah, ini contohnya digunakan dalam kalimat seperti ini. Kalimat di mana ada kesan suatu keraguan atau ketidakpastian atau suatu keinginan gitu ya terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu nanti muncullah bentuk subjunctif. Nah, karena ini kemarin peristiwanya, ya nanti subjunctifnya juga dalam bentuk lampau. Kalau ini sekarang, nanti subjunctifnya dalam bentuk sekarang. Misalnya, sekarang ini saya meragukan bahwa Tony bicara bahasa Spanyol. Nanti ini bukan bentuk lampau. Subjunctifnya ini menjadi present subjunctif. Kalau ini kan past subjunctif. Ya. Nah, nanti kalau hablar itu kan menjadi present subjunctive-nya itu hablar itu kan hable, hables, hable, hablemos, hables, hablen, gitu ya. Itu sudah kita, apa namanya, pelajari atau kita bahas di episode-episode sebelumnya. Ya, karena itu, lihat lagi video Pak Mi yang sebelum-sebelumnya. Jangan langsung belajar di sini, nanti nggak masuk, nggak paham, ya. Oke, nah ini contoh satu kalimat di mana kita menggunakan bentuk imperfecto de subjuntivo. Bentuk imperfecto de subjuntivo ini, kata kerja ini, caranya membuat tadi itu, yang berakhir, kata kerja berakhiran AR, kata kerja yang berakhiran AR, akhiran AR-nya nanti dihapus, diganti dengan akhiran ARA, gitu. Ya, AR-nya dihapus, diganti ARA. Misalnya, ABLAR, kan ada AR-nya, ABLAR. Ablar, ya. Ablar.
ablar. Kan ada AR-nya nih ya. Nah, ini dihapus, diganti dengan arah. Jadi akan menjadi, coba kita ini dihapus, digantikan, masukkan dengan arah. Maka hasilnya adalah abrara, ablara. Inilah cara membentuk kata kerja dalam bentuk past subjunctive atau imperfecto de subjuntivo ya. Ablar menjadi ablara. Nah, kalau yang kata kerjanya berakhiran er atau er, kalau kata kerja yang berakhiran er ya atau ir, nih kalau ini ar, ini er, nanti ini diganti, endingnya ini diganti dengan iera. Gitu. Nah, iera misalnya komer. Kata kerja komer ya, makan ya. Nah, itu kalau er-nya ini diganti dengan iera. Jadi apa? Er-nya dihapus, diganti dengan iera. Komiera. Nah, ini komiera hasilnya. Jadi komiera ini adalah bentuk past subjunctive dari kata kerja komer, jadi komiera ya. Kalau untuk present subjunctive-nya kan sudah tahu, komer itu menjadi koma, komas, koma, komamos, komas, koman. Itu present subjunctive-nya dari komer. Past subjunctive-nya adalah menjadi komiera. Komiera, komieras, komiera, komieramos, komierais, komieran, begitu ya. Nah, kita harus repeat, ulangi, sehingga kita akan hafal sekali dan kita ingat, ya. Memang itulah belajar bahasa Spanyol harus dengan cara pengulangan, repetition ya. Oke, ini comer menjadi comiera. Nanti kata bibir nanti juga menjadi bibiera gitu ya, diganti iera dengan iera. Ir-nya diganti ir-nya diganti iera. Tunggu ngerti ya. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang kita perlu mempelajari kata-kata kerja atau kalimat dalam bentuk imperfecto de subjuntivo atau past subjunctive. Contohnya ini. Nah, nanti di kesempatan lain akan kita berikan contoh-contoh yang lebih banyak. Tapi untuk sementara kita harus tahu dulu bahwa memang cara membentuk past subjunctive atau imperfecto de subjuntivo itu tadi seperti yang saya jelaskan. Tadi ini dalam kalimat ini kata ablar. Ini kan pakai arah ya. Jadi kata ablar. Ablar, R-nya dihapus ganti aram, jadi ablara. Nah, inilah bentuk past subjunctive dari kata kerja ablar. Ya. Nah, sementara sampai di sini dulu, dan pahami harap ini bisa diikuti dan dipahami. Kita memang mempelajari sekarang membahas sesuatu yang bukan di kelas atau level bawah lagi ya. Ini sudah level menengah ini ya, bahkan bisa masuk ke dalam level apa namanya advance. Ya, kita sudah mulai dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi, ya kalau kita memang mau meningkatkan level pengetahuan kita dalam bahasa Spanyol, ya kita memang harus pelajari hal-hal ini ya. Apa yang disebut subjunctive. Baik present subjunctive maupun past subjunctive. Karena itu memang suatu ketika diperlukan. Ya. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan Pak Mi selalu katakan, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya mempermudah kita untuk mengakses kembali ini program atau channel yang kita subscribe itu. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan bagi yang mempunyai pertanyaan, terutama tentang bahasan kita, ataupun tentang hal lain sepanjang itu tentang bahasa Spanyol, tolong tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, selama ini setiap pertanyaan di kolom komentar selalu Pak Mi jawab. Dan silakan gunakan kesempatan untuk bertanya tentang bahasa Spanyol ya. Akhirnya Pak Mi ucapkan terima kasih telah mengikuti program Pak Mi belajar bahasa Spanyol dari nol kecil. Dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Muchas gracias. Hasta luego.